Sunan Ibrahimahallahu taala kaifa al bil ilmi bi an milai taala bagaimana meyakini dengan ilmu Allah taala bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu maha mengetahui pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya al inqisab terbuka artinya terbuka bagaimanapun ya kita Allah tahu makanya mutalik kepada segala yang ya jaizat kepada segala yang wajibat segala yang mustailat artinya apa jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya segala yang wajibat yang wajib apa zatnya Allah Allah tahu zatnya Allah yang wajib. Allah tahu bagaimana zatnya Allah itu Allah tahu. Tapi kalau kita nggak tahu zat kita. Siapa yang tahu semua zat kita? Nggak tahu. Ada berapa bulu rambut kita? Ada yang tahu di sini? Atau pemirsa di rumah ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada berapa rambut kita di itu? Iya, belum rambut yang di dalam hidung kita. ya alis kita, rambut kepala kita, bulu-bulu kita, mana tahu? Bagaimana jantung kita? Kita enggak tahu. Apalagi yang di dalam, yang di luar kita enggak tahu. Di luar dalam kita enggak tahu. Allah Maha mengetahui di situ yang wajibnya. Segala yang wajib zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya. Sifatnya Allah Allah tahu bagaimana sifatnya Allah, wujudnya Allah bagaimana, Kidamnya Allah bagaimana? Bakoknya Allah bagaimana? Allah tahu itu. Allah mengetahui itu. Dan segala yang jaizat, yang jaizat, yang boleh-boleh. Yang jaizat. Allah tahu apa saja itu yang jaizat itu. Ah, kemudian di sini dikatakan jawaban huwa yaitu anna taqina bahwasanya kita meyakini anna Allah taala bahwasanya Allah taala mausufun bil ilmi. Allah taala bersifat Allah taala disifatkan dengan ilmu mengetahui wa anna dan bahwasanya Allah taala bi kulli syai'in alim dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya'lamul asya'a kullu azhira aw batina. Allah mengetahui segala sesuatu semuanya zahir dan batinnya luar dalamnya Allah tahu, hati kita Allah tahu, apalagi luar kita. Jadi semua yang niat kita di sini nih kalian Allah tahu semua. Ada niatnya ngantuk banget pengen tidur. <laughs> Lapar pengen makan ntar habisnya tahu. Ada juga ngajinya kalau lama banget sih. <laughs> ya, yeah, tahu lagi enak-enak rapi aja <laughs> Allah tahu semua mungkin kalau kita dikasih tahu dengan itu akan itu mungkin kita senyum kali ya <laughs> subhanallah Allah tahu jadi Allah karena itu apa jaga semuanya zoir batin kita jaga kita dalam pantauan Allah murakabah menyadari kalau kita dalam pantauan Allah namanya murokabah. Senantiasa murokabah, insya Allah akan diberikan muka syafa. Sadarilah, Allah selalu memantau kita. Sadarilah, sadarilah. Siapa yang selalu berkait kepada Allah, dia akan bahagia. Makanya orang yang banyak zikirnya, insya Allah senang. Apalagi dia punya dia banyak zikirnya, ilmunya banyak, ilmunya banyak, lalu dia banyak zikirnya, insya Allah senang dah, senang. Kenapa? Karena Allah senang. Kamu membuat orang lain senang, or, anak membuat orang tuanya senang, insya Allah tu anak senang. Anak uh, anak buah membuat bosnya senang, insya Allah tu anak buah senang. Kenapa senang? Ditaikin pangkatnya ntar. Kenapa? Ditaikin pangkat gajinya besar enggak? Besar gajinya. Begitu pula anak membuat senang kepada orang tuanya, maka dia akan senang tuh anak. Kenapa? Ntar insya Allah dia akan diberi lebih oleh orang tuanya dibandingkan anak-anak yang lain. Begitu pula murid membuat senang gurunya, ntar dia akan dibikin senang. Dia akan senang. Kenapa? Akan dibikin senang ntar. Begitu. Kita kepada Allah begitu. Kita banyak sebut-sebut Allah, yaitu zikrullah, Allah akan senang. Kita bakal senang. Kenapa? Karena telah membuat Allah senang. Dan nanti dan ketika kita membuat Allah senang, kemudian Allah senang, Allah akan berikan kita kesenangan. Senang. Senang. Hmm. Uh, jadi ini bisa tembus ke sana itu ya. Dengan kita paham Allah Maha mengetahui maka kita seyogianya jaga zohir batin kita. Dengan apa? Apa yang Allah perintahkan kerjain di antaranya zikrullah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jaga, jaga semuanya jaga. Hmm. Wa ya'lamu dan ia mengetahui ada dahabbatir ramli bilangan-bilangan oh ya, apa? biji-biji pasir. Oh, pasir. Siapa yang tahu sini pasir? Enggak ada yang tahu siapa berapa banyaknya. Enggak ada. Ilmuwan manapun enggak tahu. Seprofesor apapun dia enggak tahu dia. Ada berapa biji pasir di bumi ini? Enggak ada yang tahu. Ya. Yeah. Enggak ada yang tahu tapi Allah Subhanahu wa taala tahu wa adad qataratil matari dan jumlah bilangan tetesan hujan hujan berapa kali tetes Allah tahu wa awraqus daun syajari daun-daun pohon Allah tahu ada berapa banyak nih, daun pohon di seluruh dunia Allah tahu subhanallah maha besarnya Allah Inilah sifat Allah inilah sifat Tuhan wa ya'lamu sirra wa akhfa dan ia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi Allah tahu yaitu yang di dada kita Allah tahu yang tersembunyi dalam dada kita di hati kita yang geremet aja hatinya tahu tuh yang yang sedih aja hatinya tahu deh <laughs> ya karena orang ada yang begitu ya ada orang yang diam kalem Ya, senyum enak dilihatnya begitu ya. Ada orang yang diam, tampangnya cemberut aja ya. Ada yang diam sedih aja gitu. az <laughs> ya, ya dul alal batin, batin. biasa gitu. <laughs> yang zahir menunjuk ke atas yang batin biasanya itu kaidah umumnya begitu kuliahnya. Ya. Allah tahu itu ya, keadaan situasi hati kita. Gitu. Hmm. Jadi oleh karenanya kita perbaiki jangan pernah kita buruk baik hati kita maupun batin zahir kita perbaiki perbaiki jaga 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 jangan kita udah punya ilmu masih kerjain aja yang aram kita terjak aja emang ada yang begitu ya ada biarin gua masuk neraka eh udah banget ngomong begitu astagfirullahalazim jangan masuk neraka ya api korek aja udah ya lompat ini <gambar> bagaimana api akhirat gitu lilin dah lilin jangan di apinya di atas lilinnya tuh ini apinya di atas ini coba panas enggak ya Allah panas banget bagaimana nanti di akhirat bagaimana di neraka berkali-kali lipat hmm. Ya, jadi perbaiki hati kita semua terus ingat Allah, Allah ridho apa enggak semua ini perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjain Allah ridho apa enggak. Bal ya'lamul asya'a wa ilmuhul laisa eh, bimuktasabin dan ilmunya Allah taala itu tidak diusahakan. Allah ilmunya enggak diusahakan, beda dengan kita, ilmu kita ini diusahakan. Ngaji dulu baru pintar, belajar dulu baru pintar dari TK nol kecil nol besar SD SMP SMA ya kuliah S1 S2 S3 profesor doktor ya tapi masih ada aja yang nggak tahu itu ya <laughs> itulah manusia terbatas diusahakan kalau kita diusahakan kita Allah nggak pakai diusahakan ilmunya ya. Karena kalau orang yang pakai diusahakan berarti awalnya enggak tahu. Itulah kita. Kalau Allah sudah tahu terus. Bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu pada zaman azali. Ya. Sebelum adanya ya, segala sesuatu, sebelum adanya segala sesuatu Allah mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu pada zaman azali Azali itu zaman yang tidak ada awalnya azali zaman yang enggak ada awalnya pada zaman azali sudah tahu Allah sebelum sesuatu dia dalam mengetahui segala sesuatu di zaman azali sebelum adanya sesuatu sudah tahu sebelum adanya sudah tahu kalau kita kan udah tahu baru udah ada baru tahu udah ada baru tahu kalau belum ada kita enggak tahu Jadi kita ini ya serba terbatas. Makanya makanya sifat Allah ilmu namanya inkisab terbuka. Wallahu a'lam bishawab ya, Besok kita akan